memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya sebagian di atas yang lain. Di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di, di akhirat, adlan minhu. Itu semua sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqal jar wala haba. Enggak boleh dikatakan Allah dengan itu tidak adil, zalim, Apalagi dikatakan haba, ini yani curanglah pilih kasih tuduhan-tuduhan demikian kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak boleh dikatakan demikian. Keutamaan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba dan tidak kepada hamba yang lain itu bentuk keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Faman qal maka barang siapa yang berkata inna fadlallahi ala al mu'mini wal kafir sawa sesungguhnya keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala atas para mukmin dan kafir sawa keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas mukmin dan kafir itu sama setara fa huwa sahibu bid'ah maka ia adalah pengekor bid'ah ya dia adalah ahli bid'ah ini barang siapa yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya sama antara si mukmin dan si kafir keutamaan dari Allah sama maka dia sahibu bid'ah maka dia ahli bid'ah. Bal faddala Allahul 'alal kafir. Karena apa? Sesungguhnya Allah memberikan keutamaannya kepada orang-orang mukmin di atas orang-orang ka kafir. Wa ta'i' 'alal ansi Demikian Allah berikan keutamaannya kepada orang-orang yang taat atas orang-orang yang berbuat maksiat. Wal ma'sum 'alal makhzul. Allah berikan keutamaannya bagi orang-orang yang terjaga dari orang-orang yang makzul, yang kecelek, ya, yang terlena. Adlan minhu itu semua sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa fadluhu yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan darinya yang bisa ia berikan, yang bisa Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan tersebut kepada siapapun yang dikehendakinya wa yamna'uhu Dan Allah larang, Allah tahan keutamaannya tersebut, bisa Allah tahan dari siapapun yang dikehendakinya, karena Allah bisa berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah bisa tahan dari siapapun bagi siapapun yang Allah kehendaki. Itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bentuk keadilan. Di atasnya. Ya, nah, bab ini dimasukkan dikarenakan adanya pendapat yang datang dari jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan eh, pendapat yang menyimpang tadi bahwasanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ini sama atas semua manusia, pada mukmin ataupun kafir. Tidak. Jelas itu bertentangan dengan dogma yang datang dari Allah dan dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian. Allah memberikan keutamaan satu di atas yang lain pada hamba-hambanya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jangankan itu kepada para rasul, kepada para utusannya Allah Subhanahu wa taala utamakan yang satu dibanding yang yang lain. Ya, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala dan berangkat dari keadilannya. Tidak ada kezaliman, tidak ada pilih kasih dari Allah, tidak. Ya, itu keadilan Allah yang mutlak. Hanya saja akal manusia yang seringkali sangat lemah untuk menangkap hal tersebut. Namun demikian seorang mukmin selamatnya mereka di dalam agama karena mereka mengedepankan dogma yang datang dari nas baik kita bubah atau hadis-hadis Rasul daripada mengedepankan akal se sehat ketika kaum mengedepankan akal daripada dogma itulah akhirnya banyak terjerumus ke dalam kekeliruan banyak hal-hal yang nggak bisa dicerna oleh apa namanya nggak bisa dirasionalisasikan oleh standar akal manusia yang lemah satu lemah kedua berbeda-beda satu individu dibanding yang lain ya seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau kan dinesu bir ra'i, saja agama ini disandarkan kepada akal. Mas'hu 'ala al-khuffain awla min mas'hi adna? Maka mas'hu al-khuffain mas'hu al-khuff nucis apa basuh sepatu itu, sendal. Bagian atasnya itu lebih utama daripada bagian bagian bawahnya. Mas'hu adna al-khuffain lebih utama mengusap bagian bawah sendal atau sepatu itu jauh lebih utama daripada mengusap bagian atasnya yakni mas'ul khufain ini mutawatir di dalam Islam dan termasuk sunnah yang sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disepakati ijma bahwa saya mas'ul khufain mengusap dengan tangan dibasahin terus diusap ke sepatu atau sendal atau ke apa namanya alas kaki apapun itu yang diusap bagian atasnya doang telapaknya enggak nah kata Ali kalau agama ini standarnya pada akal maka yang diutamakan apanya tapi disepakati oleh muslim oleh kaum muslimin yang diusap bagian mana itu bukti bahwa ini agama standarnya gak diakal tapi di dogma wahyu, akal ngikutin kita memuliakan mengagungkan akal dan orang-orang yang berakal iya, tapi kita tempatkan pada posisinya, di bawah dogma wahyu tidak melebihi dogma wahyu ya penjelasan dari Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah tentang bab ini ya dogma ini bahwasanya Allah memberikan keutamaan kepada sebagian makhluk dibanding sebagian yang lain jelas ya Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah menjelaskan annasu faddala Allahu ba'dahu 'ala ba'd Allah memberikan keutamaan kepada para manusia satu di atas yang lain. Fadlal mu'mina 'alal kafir. Allah memberikan keutamaan pada mukmin di atas kafir. Bima atahu Allahu minal iman bisabab imani. Ya. Memberikan keutamaan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari bentuk keimanannya, ya, dikarenakan keimanan yang ada pada mereka. Wa al kafira bisabab kufri. Allah mengharamkan dari kafir keimanan tersebut keutamaan ini nikmat keimanan kan nikmat Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berikan-berikan apa emang ada unsur keimanan pada diri mereka dan Allah haramkan keimanan ini atas orang-orang kafir kenapa emang berangkat dari kekufuran mereka tuh itu adilnya Allah subhanahu wa taala ya dan demikian Allah pun diantara kaum mukminin mengutamakan satu ke atas yang lain. Warusul bahkan ke atas para rasul, utusan-utusan yang Allah utus. Allah utamakan yang satu dibanding yang lain. Allah berfirman tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Ya, semua rasul-rasul itu kami utamakan yang satu di ke atas yang lain. Ya. Fa hadza yu'tihi man yasha. Maka ini semua adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Wala ahad ya'tarid ala Allah Dan tidak boleh ada seseorang pun Mengingkari Allah di dalam hal ini Mengkritisi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Lianna hadha mulkuh subhanahu Karena bagaimanapun Toh kita miliknya Ya Yu'tihi man yasha Allah berikan kepada siapapun Keutamaan-keutamaan tersebut juga Milik dan kuasa Allah Allah berikan kepada siapapun yang dikahan Dakinya adil gak? Adil punya Allah Iya kan? fulus-fulus ente mau ente kasih orang mau pakai bayar utang mau pakai jajan fulus-fulus ente fair ga fair ah, fulus orang tuh ente pakai kasih buat bini ente nah tuh baru valid. fulus orang iya ga nah sekarang kita punya siapa punya Allah mau dibagi mau kagak ya serah Allah udah adil ga however fair ga nggak ada yang jualin dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan lebih dalam dari itu Apapun yang Allah tentukan Diberi atau tidak Mesti berangkat dari keadilannya Mesti ada alasannya Allah berikan orang-orang Yang beriman, keimanannya Karena apa? Karena ada unsur kebaikan padanya Sehingga layak dia diberikan keimanan Kenapa sebagian manusia Allah haramkan dari keimanan Memang ada unsur yang pada dirinya Sehingga membuat dia layak Ditakdirkan atasnya kekufur Kekufuran Siapa yang tahu? Allah yang Maha tahu. Ya. Bahkan lebih lanjut lagi di antara kaum mukminin, di antara mereka ada yang jadi ada yang berada di atas hidayah, mengikuti hidayah. Mereka belajar dan belajar terus belajar, mengikuti ilmu yang didapatkan ya. Ya kan? Di antara yang lain, di antara orang mukmin, ada ada orang-orang yang nggak orang -orang mau belajar, hanya mengikuti arus yang ada pada kaumnya. Udah. Pokoknya kaumnya seperti apa, ngikutin udah terjerumus ke dalam pola kesalahan yang sama dengan kaum kaum terdahulu yang dihadapi oleh para rasul yang selalu saja mereka mengingkari rasul tersebut dengan apa dengan apa yang mereka temukan ajaran-ajaran yang berjalan dari kakek nenek moyang mereka mereka selalu begini ya Allah berfirman bahwasanya menegaskan hal ini di dalam banyak ayat tidaklah kami utus sebelum Engkau wahai Muhammad nur nah di antara rasul-rasul kami okay? kecuali menghadapi kaum yang nanti kaum tersebut mutrafuha pembesar-pembesar kaum itu akan mengingkarinya mengingkari seruan rasul tersebut dan berkata inna wajadna aba'ana ala millah sesungguhnya kami menemukan ayah-ayah kami di atas sebuah konsep beragama inna ala asarihim muqtadun dan pokoknya kami mau mengikuti kakek nenek moyang kami aja begitu aja selalu ya kan? maksudnya kesalahan yang sama maksudnya yang lubang kekeliruan yang sama akhirnya terjerumus ini. terjadi bahkan di antara orang-orang yang beri ber Orang-orang yang udah mulai mengenal bid'ah. Faham hal itu? Orang-orang yang udah mulai mengenal bid'ah dan kemudian mulai menjauhkan dirinya daripada bid'ah. Sebagian di antara mereka masih mengira bahwa bid'ah hanyalah sebatas amalan-amalan, ritual-ritual yang gak diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ah yang sifatnya akidah. Oke? Okay? Mungkin mereka udah nggak yasinan, nggak tahlilan. Karena apa? Mereka tahu ini nggak diajarkan Rasul, tidak juga ada generasi awal mengajarkannya. Tapi mereka mentakwil asma wa sifat. Eh? Atau kemudian mereka terjerumus ke dalam uh, kodariga. Atau mereka terjerumus ke dalam takfir. Lalu teroris-teroris itu. Masuk main petasan itu bisa dijamin hampir mereka nggak mau lidah Tuh, udah kenal bid'ah dari sisi ritual, tapi malah kejeblos di bid'ah akidah dan bahayaan mana bid'ah akidah sama bid'ah Tuh Iya kan? Nah sebagian berada di atas petunjuk Mereka mengikuti sunnah beneran Mengikuti sunnah mau amalnya Mau akidahnya Zain, Sebagian mengikuti sunnah hanya sisi ibadahnya saja, tapi keyakinannya, akidahnya, akhirnya mereka terjerumus ke dalam hal-hal baru yang sebenarnya ini bertentangan dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencela-cela penguasa, berontak turun ke jalan dan lain-lain. Itu juga dilakukan oleh orang-orang yang dari sisi amal prakteknya mah mungkin, iya kan? Udah nggak melakukan bitah bidah amal, amalia. Dan seringkali jual juga nama sunnah tuh bahayanya nggak tuh akhirnya kepukul rata enggak? Ya. ya itu semua keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala selalu kita kita selalu ingatkan diri kita sama-sama bahwasanya orang-orang yang Allah takdirkan orang-orang yang Allah takdirkan kesesatan berarti Allah Maha Tahu memang mereka pantas layak disesatkan orang-orang yang memang Allah takdirkan hidayah atasnya ya mungkin sempat belok sempat belok tapi Allah tahu Allah Maha Tahu bahwasanya dia mencari kebenaran, pencari kebenaran, ikhlas dia mencari kebenaran, maka Allah tidak akan membuat dia keceleh tertipu, itu dia, Inna Allah, uh, apa namanya, uh, maksudnya, uh, Allah Subhanahu Wa Taala la yakhdul, tidaklah membuat tertipu orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beri beriman, ya. Yeah? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang layak dapat bimbingan. Okay. Ya, baik irsyad ataupun taufiqin. Ya. mulku <tuh wonder peace> Semua kuasa dan hal-hal yang ada ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. <tuh sino> Al-fadlu <tarację> <tuh tenido> fadlu demikian keutamaan juga milik Allah. Yu'tihimayasha. <tuh plausible> <tuh <tuhispiel> bebas Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya 'ala Allah maka tidak ada pengingkaran kepada Allah di dalam hal itu. Enggak boleh. Enggak boleh ada kritikan atas Allah atas kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Al Mu'tazilah yaqulun ah kaum Mu'tazilah ini mereka berkata wajib Allah adil. Allah wajib adil. Allah wajib bertindak adil. Bainan nas di pada di antara para manusia wa dan Allah harus memberi kepada para manusia semuanya sama rata yani Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada semua manusia nira rata gitu jadi kesalahan manusia setelah itu mereka memilih kekufuran atau dalam artian tidak ada Allah subhanahu Wa ta'ala lebih jauh lagi nih berarti Allah tidak menentukan kekafiran atas orang-orang yang kaki kafir Allah berikan mereka semua rata nah, tuh. kekafiran itu terjadi sendiri tanpa Allah berikan kepadanya Wah, well, akhirnya terjerumus lagi ke dalam kesalahan siapa koda koda ria. iya, iya kan terjerumus ke dalam kesalahan koda koda ria. ya Nah, menurut mereka standar adil tuh itu yang ada di otak mereka. Pokoknya adil tuh semuanya sama rata. Tuh, salahnya dia. Iya Itu salahnya dia. Standar adil, Allah wajib adil. Betul nggak? Betul Allah wajib adil. Tapi dipaksain adilnya adil ala dia, nah itu yang salah. Allah wajib adil mah bener gak? Bener. Allah al-adil, Allah yang maha adil. Tapi konsep keadilan Allah harus sesuai dengan apa yang ada pada logika dia, standar akal dia. Nah itu yang salah. Dia memaksakan standar akal manusia untuk diterapkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang salah. Ya. Pendapat demikian hakikatnya adalah su'adab, kurang ajar ma Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala alaihi dan merupakan bentuk pengingkaran kepada Allah, ya? kritikan kepada Allah. Ta'ala amma Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Ulum wa'azhir. Fallahu jalla wa ala yufaddilu ba'da khalqihi ala ba'd. Jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada sebagian makhluknya di atas sebagian yang lain. Hadza mulkuhu la tirada alaih. Ini semua kuasanya, kepemilikannya. Tidak ada kritikan atasnya. La yu'adzib ahadan bi ghairi Allah pun tidaklah mengazab seorang pun tanpa crime kriminal tanpa jarimah yang dia lakukan. Lian hadza yunafil Dikarenakan tindakan tersebut akan bertentangan dengan sifat adil Allah, wallahu la dan Allah tidak bertindak zalim. Fala yu'adzzib ahadan min duni jurm. Maka Allah tidak akan mengazab seseorang tanpa jurm, tanpa, tanpa 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 dosa, tanpa kesalahan, ya. Au yu'adzzib ahadan bi jarimah Allah tak akan mengazab juga seseorang dengan dosa yang dilakukan oleh orang, oleh orang lain. Enggak wala taziru waziratun wizra ukhra tidaklah seseorang akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain wa in tad'u musqalah ila hamliha la yuhma la yuhmalu minhu syai'un walau kana dha qurba andai saja seseorang yang punya beban dosa berat menyeru memanggil orang untuk bantu tanggung beban dosanya maka enggak ada yang bisa melakukan itu membenanggung dosanya sedikit pun kalaupun sedekat-dekatnya kerabat. Nah. Kenapa Allah tidak akan menghukum seseorang dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain, orang lain. ya? Subhanallahu jalla wa min nahiyatil jazaa' ma yujzihi 'adlun. Amma min nahiyatil 'ataa fa hadza fadlun minhu subhanahu wa ta'ala wa ahada ya'tarid 'alayhi. Maka sekali lagi dari sisi kalau kita berbicara jaza ganjaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka apa yang Allah berikan dari ganjarannya itu adalah bentuk keadilannya tapi dari sisi atau pemberian Allah Subhanahu wa taala maka apa yang diberikannya itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala wala ahad nah, boleh ada seorang pun yang mengingkari hal tersebut mengkritisi kebijakan Allah tersebut ya فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة Berkata Al Imam rahimahullah, maka barang siapa yang berkata, sesungguhnya keutamaan Allah ke atas mukmin ataupun kafir semuanya sama rata. Barang siapa yang berkata demikian, maka ia adalah seorang pelaku bid'ah, ya. Hadza qaulul Mu'tazilah. Pendapat demikian adalah pendapat golongan Mu'tazilah. Yaqulun di mana mereka berpendapat, Inna Allah yajib ayyaj'alan nasa kullahum mu'mini Sesungguhnya Allah wajib menjadikan semua manusia Berada di dalam keadaan beriman Wala yaj'al ba'dahum kafiran Tidak boleh Allah menjadikan Mentakdirkan sebagian manusia menjadi kafir Wa ba'dahum mu'minin. Dan sebagian menjadi mu'min Wa yaj'aluhum kulluhum agniyan Allah wajib juga menjadikan seluruh manusia jadi orang-orang kaya. Wajjaluhum <tuk> kulluhum ulama. Enggak <tangan> boleh ada yang fakir. Berarti begitu kan? Allah harus adil nih. Tuh adilnya tapi adil semaunya dia, standarnya dia nih. Allah wajib menjadikan semua manusia ulama, orang-orang oh, yang mengetahui, berilmu. Enggak boleh ada yang ja jahil. Kenapa? Allah enggak fair kalau gitu. Yang satu ditakdirin alim, yang satu ditakdirin jahil. Enggak fair Allah katanya kalau begitu. <tuk tangan> Maka Ala Allah. hakikatnya Allah. Hakikat pendapat demikian nih, pendapat yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Hakim, dikatakan Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana ini menjadi salah satu asma ya. Hakim ini diambil dari kata hikmah, ya. Jadi semua keputusan yang Allah ambil ambil ini udah paling hikmah paling tepat ya kan sebagaimana selalu kita ulang-ulang hikmah kata Ibnu Qayyim rahimahullah fi'lu ma yanbaghi fil yang alladhi yanbaghi 'ala alwajhi alladhi yanbaghi hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional itu hikmah dan Allah tuh maha begitu tuh maha sifat itu jadi apapun yang Allah tentukan, Allah maha adil dan Allah maha bijaksana. Ya, tapi memang keadilan dan kebijaksanaannya nggak bisa dipaksakan ala ala manusia, semaunya manusia, standar rasio akal manusia yang lemah nggak <Suluh> salahnya di situ gitu loh ya wahada antirad ala Allah ya Allah hakim min nas kullahum sawa dan di antara bentuk hikmah Allah, oke? Okay. ini Yani nggak layak dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah jadikan semua manusia sama, semua manusia sama rata, sama nggak ra jadi bijak, nggak jadi bijak kalau begitu nanti, ya? Fil <totipat> baik di dalam ilmu atau di dalam serwah, di dalam kekayaan atau fil atau di dalam sisi ganjaran ataupun hukum hukuman. Nggak jadi hikmah kalau Allah jadikan semua kaya di alam semesta ini. Nggak berjalan. Oke? Okay? Dijadikan semua kaya. Terus yang nerima sodako siapa? Mulia yang satu dibanding yang lain, diantaranya mereka mau berbagi sodako. Tuh, ketika nggak ada objek yang mesti dibagi sodako, nah, terus gimana dong? Akhirnya nggak mulia lah seorang mukmin. Kenapa? Semua orang juga mukmin, nggak ada yang kafir. Terus keutamaan nih mukmin dibanding yang lain apa dong? Semuanya mukmin ruboh. Terus nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Seru gak? Kita nggak jadi duri yang ngeganjel di leher ahli bid'ah nggak ajib kan enggak seru juga. Enggak berbumbu. Ya kan? Maksudnya comfort zone ini. Enggak ajib juga. Dan enggak mulia satu dibanding yang lain. Iya kan? Yang satu mau cari aman aja, cari nikmat-nikmat di dalam kehidupannya yang satu mau memper, mempertaruhkan kenikmatan yang ada pada kehidupannya. Entah keselamatan ya kan, nama baiknya kan, demi menegaskan kebenar, kebenaran. Nggak, nggak mulia satu sama lain. Akhirnya kalau nggak ada. Akhirnya nah, lebih jauh lagi. Keberadaan mukmin tujuannya untuk apa? Hah? Amar ma'ruf? Kenapa kita jadi sebaik-baiknya umat? kuntum khaira ummatin asyan e karena apa kalian menjadi sebaik-baiknya umat kenapa dalam rangka ukhrijat linnas ta'murun bil ma'ruf wa tanhaun anil munkar zen kalau semua makhluk bumi ahlul ma'ruf Nggak ada ahlul munkar hikmahnya dapat enggak dijadikan kita sebaik-baiknya manusia Iya kan jadi mesti ada ahlul munkar supaya ada ahlul ma'ruf, supaya ada yang memperjuangkan kebenaran. Demikian hikmah Allah di alam semesta. Nggak bisa hikmahnya Allah, adil, maha adil, maha bijaksana yang Allah dipaksain standar ala manusia. Siap pokoknya semua kudu sama rata dan lain-lain. Nggak boleh ada penguasa, semuanya mesti jadi penguasa. Nggak boleh ada rakyat. Betul nggak? Semua orang kaya tuh, yang dagang di warung siapa? Mau sodako kemana? Mau nyuruh kuli siapa yang mau nguli? Semuanya tajir. Semua orang harus punya skill. Dia harus punya skill benerin rumah sendiri, bangun rumah sendiri. Dia punya harus skill medis. Kenapa? Nggak ada yang mau kerja gituan. Semuanya tajir. Normal nggak perjalanan alam semesta kalau begitu? Atau semua semua hewan pemangsa? Nggak ada nggak ada yang dimangsa. Eh? Semua hewan di level rantai makanan teratas. Iya kan? Berarti sama antara kijang dengan singa. Terus siapa yang dimakan siapa yang makan? Berjalan nggak alam semesta? Normal nggak berjalan alam semesta? min <tuh> Bukan dari hikmah Allah. yani, tidaklah hikmah bagi Allah kalau Allah jadikan semuanya itu sama rata. Tidak hikmah kalau begitu. Makanya konsep keadilan kita, konsep keadilan kita ahlus sunnah itu tidak sama adil itu bukan sama sama rata, tapi adil adalah yang hikmah, yang tepat pada waktu yang tepat dengan bentuk yang proporsional. Adapun kadar bisa beda-beda satu sama bisa beda-beda satu sama lain. Ya. Walaysa min hikmatihi kulluhum <tuh> aghniya. Maka bukan termasuk bentuk hikmah kalau dari Allah apabila Allah jadikan semua manusia jadi orang-orang kaya. kulluhum <coughs> aghnia. Kalau semuanya jadi orang kaya, kharibal <coughs> kaun, akhirnya alam semesta ini hancur. Ini enggak enggak berjalan alam semesta ini. Terlempar dari keseimbangan yang enggak enggak ada balance of nature nanti. Karena <coughs> Kenapa? Mereka enggak bakalan menemukan Orang-orang yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya, sebagai seorang pegawai, pesuruh dan lain-lain. Ya tawaqqaf al-intaj, akhirnya semua produksi berhenti. Kenapa? Semua karyawan udah jadi orang kaya yang nggak usah lagi kerja. ba'd. Maka dari situ di antara hikmah Allah, Allah berikan keutamaan kepada para manusia satu ke atas yang lain firrizq dari sisi rizki ja'ala hadza ghaniyan Allah jadikan yang ini kaya wa hadza faqiran Allah jadikan yang ini fakir la ajli imaratil qaum demikian agar makmur alam semesta agar hidup berjalan alam semesta ini fa huwa kanu eh, فَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَا Andai saja semua manusia berada dalam keadaan kaya مَا أَنْتَجُوا شَيْئًا Nisa mereka tak akan menghasilkan sesuatu Walau sebaliknya. Apabila seluruh manusia berada dalam keadaan fakir, mastaqom ayish tiju. mereka nggak bisa akhirnya bekerja dan berkarya. Ya siapa yang mau gaji? Siapa yang mau gaji? Semuanya fakir. Ya? Siapa yang mau bayarin ada kerja? Siapa yang mau beli hasil? Siapa mau membeli barang dagangan? Semua orang berada dalam keadaan fakir. Fawwahu fawata bayinahum li ajli amaratil Maka sekali lagi Allah beda-bedakan satu sama lain kadarnya li ajli amaratil Demikian agar meramaikan alam semesta itu biar berjalan nih drama universe nih biar berjalan normal. Ingat? Okay? Allah berfirman, "Wa rafa'na فَوْقَ fawqa ba'dhin darajat." Dan kami angkat sebagian di atas yang lain beberapa derajat lihat takhidah ba'duhum ba'da sukhriya ya, agar mereka menjadikan satu sama lain sukhriya ya, berbangga-bangga mungkin satu sama lain supaya ada yang begitu ya supaya ada yang demikian akhirnya nanti ada dakwah yang mengingkari mereka mengingkari kekemungkaran yang ada pada mereka dan lain-lain ya yani yusakhir ba'dhum ba'dhan atau maknanya maaf lihat ba'dhum agar agar mereka satu sama lain saling mengeksploitasi artinya begitu lebih tepat ya? agar mereka satu sama lain Allah jadikan mereka berbeda-beda tingkatannya agar mereka satu sama lain saling mengeksploitasi orang-orang yang kaya mengeksploitasi orang-orang yang tidak berada di posisi mereka sebagai pekerja dan lain-lain. Para pekerja mengeksploitasi para orang-orang kaya untuk mendapatkan rezeki juga dari pekerjaannya dan lain-lain. Itu maksudnya. Yang li'amal bil Agar mereka saling memanfaatkan satu sama lain untuk bekerja dan mendapatkan gaji upah. Ya, Al nah, ketika demikian berjalannya alam semesta barulah bisa bertumbuh, bisa berkembang alam semesta. Watahsulul Dengan demikian terjadilah baru terrealisasikanlah banyak maslahat. Kalau mu'mina ya. kafir. Bahkan justru Allah berikan keutamaan kepada orang-orang mu'min atas orang-orang kafir. Allah berikan Keutamaan kepada orang-orang yang ta'at Dari orang-orang yang berbuat maksiat Wal ma'asum alal makhzul Allah berikan keutamaan bagi mereka Yang terjaga Maksum ini bukan Maksum bukan Bukan esmah anti dosa, bukan Maksum ketika seseorang Bisa menahan diri dari sebuah maksiat Maka dia terjaga, artinya gitu Bukan maksum yang lagi ngomongin sifat di antara sifat Rasul Shallallahu bukan bukan seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya dari maksiat berarti berarti dia maksum gitu secara bahasa bukan maksum secara sifat mutlak yang diampuni dan ditiadakan dosanya yang semua yang telah berlalu dan yang akan datang sebagaimana sifat yang ada pada Rasul Shallallahu Alaihi sifat ismah itu nggak ada oke okay? dufinatil ismah yauma an dufinal mustafa sifat ismah maksum demikian telah dikubur pada hari yang sama ketika dikubur Rasulullah Shallallahu Toh, Inggris, kalau gitu, ini maksum apa? Maksum dalam artian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia dapat menghindarkan dirinya dari maksiat yang hatinya pengen tapi dia menahan dirinya tuh. Taufik ya. Nah ini maksum hakikatnya dia terjaga dari Allah, ya. Maksud, terjaga dari maksiat terse tersebut. Itu maksudnya maksum di sini itu ya. Faham ya? Allah berikan keutamaan kepada orang-orang yang maksum atas orang-orang yang makhzul. Makhzul yang ini enggak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga dia akhirnya terjerumus ke dalam apa, apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keutamaan kepada orang-orang mu'min atas orang-orang kafir. Saddal muti' 'ala al-asi. Allah berikan keutamaan kepada orang-orang yang melakukan ketaatan atas orang-orang yang berbuat maksiat. Ini semua keadilan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan Allah tidak ada yang boleh mengkritisinya. Tidak ada yang dapat mengkritisi Allah Subhanahu wa taala di dalam kebijakan yang diambil. Ampun. Ya. Nah, dikatakan hakikatnya apa? Orang yang beriman dia mendapatkan hidayah tadi dari Allah Subhanahu wa taala dan yang lain nggak dapat hidayah berada dia di dalam keka, kekafiran. Nah, kemudian orang yang melakukan ketaatan sama-sama beriman udah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebagian melakukan ketaatan, tuh dapat tambahan hidayah. Ya kan? Nah, sebagian tidak mendapatkan tambahan hidayah tersebut akhirnya berada di dalam maksiat. Nah, satu sama lain memiliki keuta yang satu memiliki keutamaan ke atas yang yang lain. Nah ini semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuai dengan kehendaknya berangkat dari kemahatahuan yang maha adilannya dan maha bijak sanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pertama jadikan kita mukmin. Kau kita lahir dalam keadaan Islam. Berapa banyak manusia yang akhirnya Qadarullah mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Emang lahirnya dari keluarga kafir Akhirnya tidaklah ia mengenal kecuali agama kekufuran ini sampai mati demikian. Kita dikasih modal lebih nih sama Allah Subhanahu wa nah taala ini diberikan fadlun, keutamaan oleh Allah ditakdirkan kita lahir di antara ayah dan ibu yang masih muslim. Atau diberikan kita keutamaan sehingga kita bersyahadat, sehingga kita menjadi seorang bos Berapa banyak orang yang hidup sejak lahir berada dalam kekufuran, kekafiran Namun tidak tersentuh hatinya untuk mencari agama dan gak ketemu Islam Tapi diantara kita ada yang tersentuh hatinya sehingga mau Syahadat, Alhamdulillah ini modal besar, nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Furthermore, lebih jauh lagi, lebih jauh lagi Di antara orang-orang yang beriman, berislam Kita diberikan hidayah lebih lagi mau mencari Islam yang murni sebagaimana datangnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus Sementara Muslimin yang lain berada di dalam konsep Islam yang begitu jauh konsep berislam yang begitu jauh berbeda dengan apa yang datang dari Rasul dan para saham. sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu kalaupun mungkin mereka syahadat, mereka sholat dan lain-lain, namun di dalam poin-poin akidah, poin-poin amalan, jelas mereka mereka berada di atas apa yang mereka sendiri sadari bahwa Rasul nggak ajarkan demikian, mereka tahu itu. Tapi nggak punya kekuatan hati untuk meninggalkan itu tuh. Nggak punya kekuatan hati, nggak dikasih hidayah. Ini yang dibilang hidayah tahu, tahu level hidayah, tahu Jadi hidayah ada irsyad, tahu Irsyad adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga seseorang tahu hak dari ba batil. Ba Hah? Itu hidayah irsyad. Ini bisa manusia saring memberikan satu sama satu sama lain. Hidayah irsyad, nabi memberikan hidayah ini kepada para manusia, ahli ilmu, kepada kaumnya. Orang tua mengajarkan kebaikan pada anaknya, seseorang kepada saudaranya. Ini memberikan hidayah irsyad, bisa manusia berbagi satu sama lain. Ada hidayah yang kedua, hidayah taufik, yaitu apa berupa tadi. Tergeraknya hati seseorang setelah mengetahui irsyad, tergerak hatinya mau mulai mengambil jalan kebenaran itu, nggak semua mau. Nggak semua mau. Tapi sebagian orang mau. Dan mulai menggerakkan ini dan mengambil semua resiko yang terjadi apabila dia mengambil langkah kebenaran tersebut. Sebagian melihat, sebagaimana kaum musyrikin terdahulu, mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mereka beriman kepada Allah tauhid rububiyah dan mereka juga mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta selalu mengatakan kebenar besar lahir besar di antara mereka dan mereka yang menjulukinya al-amin yang terpercaya tuh tapi untuk mengikuti yang disampaikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam resikonya pahit ya pahit digigit sama pedang para bangsa Arab tuh anta'udbok anta'udbokum suyuful Arab dengan mengikuti Muhammad Berarti pedang-pedang bangsa Arab akan menggigit kalian Ya ini kalian akan dibungsuhi. Itu resikonya Dimusuhi sama keluarga, sama tetangga, sama kau Siap gak? Sebagian gak mau, tapi sebagian Allah sentuh hatinya tuh Hidayah nih, taufik Mau beriman dan mengikuti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah hidayah taufik ini ada empat level Sudah kita bahas ini ya Kita ulang biar seger ya Yang pertama Faham. Faham Ketika disampaikan hidayah irsyad, disampaikan ilmu oke? Okay? Sebagian manusia bisa faham. Oh iya, gitu kan? Sebagian yang lain nggak faham dia. Ketika disampaikan irsyad ilmu, Tuh, yang faham dia udah mulai dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keutamaan yang Allah berikan padanya yang tidak Allah berikan kepada yang kagak faham. No, tersaring nggak? Huh? Jadi manusia, semua sebagian dapat irsyad, sebagian gak dapat irsyad, yang dapat irsyad dapat dakwah. Zen yang mendapatkan dakwah ini mendapatkan keutamaan udah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didapatkan yang lain, yang tidak mendengar dakwah. Nah, yang dapat disampaikan dakwah kepada mereka, irsyad ini sebagian ada yang paham, ada yang kagak, tuh semakin tersaring gak manusia. Semakin tersaring lagi nih, semakin ketat saringannya nih. Nah yang faham mendapatkan keutamaan lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala, taufik lagi nikmatnya. Zin, yang udah faham, ada yang baru level kedua apa setelah al fahmu al qabul terima apa enggak? Sebagian orang faham, terima. Dan dia berkata, oh iya ya, berarti apa yang aku lakukan dan kaumku lakukan selama ini keliru memang. Ah, mau terima gak? Mau terima. Sebagian bilang, ketika kebenaran yang disampaikan padanya bertentangan dengan apa yang ada pada kaumnya, mereka memilih untuk tidak menerimanya. Kenapa? Karena bertentangan dengan seleranya dan selera kaumnya, dengan arus umum yang ada pada kaumnya. Tuh, makin tersaring gak? Orang yang mau menerima makin tersaring gak? Udah menerima Al-Qabul. Naik lagi level berikutnya, yaitu Al-Amal. Mau mulai mengambil amalan, sebagian orang nerima ini, udah nerima nih, okay? udah nerima iya. Yeah, ini yang benar dan dia terima sama yang sama. Ini kaumku keliru, ternyata sebagian mau melakukan mulai amalan perubahan, tinggalkan yang batil yang selama ini dia berada di atasnya. Sebagian aduh berat, kenapa resikonya pahit karena akan banyak kehilangan nikmat-nikmat yang ada padanya ketika mengikuti kebenar kebenaran mau nggak mau makanya Rasulullah bilang Alaihi Wasallam kulil walau kan murran katakanlah yang hak kalaupun itu pahit pahit apa pahit rasanya rasa pahit nih guys bukan rasa yang manusia akan prefer yang akan manusia pilih bukan rasa yang disukai manusia pahit konsekuensinya. Bagi orang yang mengikutinya akan dimusuhi. Bagi orang yang menyeru kepadanya akan dimusuhi. Ya kan? Siap-siap dimusuhi nanti. mau tetangga kah, sama keluarga, mau lingkungan kantor, lingkungan sosial. Hah? Ustaz, anda dicelah-celah mulu nih, Ustaz, nih. Karena mulai mengamalkan sunnah dan gak ikut acara-acara yang anda tahu itu gak diajarkan Rasul. Sallallahu alaihi pada keluarga Dicola mulu nih, anda digunjing mulu Gimana Ustaz? Welcome to the club bro Terus nanti mau hidup ajib-ajib Santai-santai, gak ada fight Terus mati masuk surga ajib amat loh. Udah gak ada jihad kita Di zaman kita, Alhamdulillah gak? Alhamdulillah Allah gak suruh Gak, gak takdirkan kita mesti mengangkat pedang Melawan, Ush, berat gak itu? Gak tau kita dapat taufik apa gak Kalau datang masa itu nanti Iya gak? Kan? Jatah jihad kita di mana? Jihad dakwah ini dia. Jihad dakwah. Masa kita ini jatah jihad kita ya ini udah. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa fatrah makinya yang demikian juga. Itu yang dibilang jihad akbar, jihad bil hujjah, jihad bil burhan. Hmm. Itu lebih berat daripada jihad mengangkat senjata. Senjata jatah kita ini. Daerah ini, pada lingkungan kita dan lain-lain, tegas kan? Iya kan? sebagian udah menerima, mau mulai melakukan amalan, ini yani melakukan perubahan, tinggalkan yang keliru dan mulai ikut jalan kebenaran. Sebagian nggak mau, kenapa? Pahit, iya kan? Resikonya nggak enak, banyak keuntungan duniawi yang hilang, banyak manusia yang mencintai kita akhirnya bubaran sama kita. Banyak sohib-sohib yang gak mau main lagi sama kita Dan hakikatnya itu nikmat Ketika kalian merasa bahwa Aduh teman-teman lamaku udah gak mau main lagi sama aku Itu nikmat bagi kalian Allah selamatkan kalian dari lingkungan yang akan membawa kalian ke arah buruk Dan Allah pertemukan kalian dengan lingkungan baru Lingkungan yang sama-sama Truth, truth seeker Para pencari kebenaran Para pencari jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Tuh dipertemukan kalian dengan lingkungan baru yang akan menguatkan hati kalian satu sama lain. Karena keberadaan kalian dengan lingkungan lama yang memusuhi kalian itu tidak akan berefek baik bagi agama yang mulai kalian ikuti. Gak akan berefek baik bagi nilai beragama kalian. Bagus, Allah jauhin kalian dari mereka. Bagus, itu hakikatnya nikmat Allah itu. Kalaupun berasa sepi gak akhirnya? sepi biasa bunyi handphone ini itu ada yang beb lagi ngapain beb ya biasa ada yang gitu kan beb nongkrong yuk jalan-jalan ya udah ada, ada nih yang begitu lagi nih kenapa ya? udah panjang kerudungnya nggak ada lagi yang ngajak hang out yo aja bro yo jalan bro banyak tuh yang ngajak dulu, Cuma ketika mulai menyempuh jalan kebenaran mereka juga malas main-main teh. Uyeng, aduh ini orang begini salah, begitu salah. Mental satu sama lain, jiwanya udah gak nyambung. Frekuensinya udah gak dapat. Nah kalian ditemukan dengan frekuensi, yang frekuensinya sama. Dimana kalian ketemunya? Nih, di tempat kajian. Sohib-sohib baru. -sohib noh, sohib sama mereka. Yang akan menguatkan hati kalian satu sama lain. Jangan kalian lawan arus sendiri. Jangan cari temen pegangan tapi temennya yang benar. Gitu, ya, baru bentuk lingkungan sosial baru. Ya, hati-hati grup WA yang bikin gosip. Jangan, itu hati-hati. Ya, habis ahli amal baru level tertinggi, level keempat yaitu as-sabat. Di antara manusia yang udah menerima dan mulai mengamalkan, ada yang goyang. Karena pahitnya ujian yang mereka tempuh di dalam jalan kebenaran sehingga mereka kembali ke keliruan yang lama. Iya kan? Tapi di antara mereka ada yang hold on. Ada yang bertahan. Dengan semua ujian yang ada. Ini as-sabat. Bertahan itu. Teguh. Tegar. Menghadapi ujian-ujian yang dihadapi di dalam proses mencari jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala ya sahabat itu namanya ini level tertinggi baru dari level hidayah hidayah ya dari situ kita memohon kepada Allah apa itu tadi Rabbana ya ya mukallibal qulub Sabbit. ala Wahai Tuhan kami yang maha membolak balikan hati Sabbit. sabatkanlah Hati kami di atas agama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan lagi kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya kau telah berikan hidayah pada kami. Ya. Wa min Nah, orang-orang yang Allah kasih sabar, orang-orang yang Allah kasih hidayah ini lebih Orang-orang yang Allah Maha tahu mereka emang mencari dan mengejarnya. Orang-orang yang Allah nggak kasih, Berarti emang orang-orang yang Allah maha tahu mereka nggak layak dikasih. Mereka nggak effort, nggak berjuang untuk mencarinya dan mengejarnya. Ya, itu maksudnya Inna Allah la al Allah tidak menipu, membuat kecele orang-orang yang beri beriman. Orang-orang yang udah beneran, sungguh-sungguh minta petunjuk sama Allah, mencari hidayah nggak mungkin Allah takdirkan dia dengan Kesesahan Ya. Semoga dapat difahami bab ini 79. Maka di antara dogma ahlus sunnah Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara bentuk keadilannya dan hikmahnya pada alam semesta, Allah berikan keutamaan satu sama lain dengan tujuan agar satu sama lain tersebut dapat mengambil manfaat satu sama lain, mengeksploitasi sukhriya, mengeksploitasi satu sama lain. Ya, si para orang-orang awam mengambil manfaat dari para ahli ilmu. Eh, si orang-orang yang e, kaya mengambil manfaat dari orang-orang yang fukara untuk bekerja baginya. Yang orang-orang fukara, orang-orang yang fukara e, mengambil manfaat dari orang-orang kaya. Sehingga mereka mengambil apa mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala melalui bekerja kepada orang-orang demi demikian tuh saling simbiosis mutualism. ya اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم